It's okay, why, Mas? It's okay, why? Oke, jadi sekarang kita mau ke Bromo. Ini udah di jalur naiknya Nongko Jajar. Kita naik dari Nongko Jajar Pasuruan karena paling deket sih. Dan ini nggak tahu di atas macet nggak ya? Soalnya rame karena habis Lebaran. Kalau pagi pasti rame macet. Jadi kita naiknya agak cepetan. Sebenarnya telat sih, ini ngaret. Tadinya pengennya naik jam 8, jam 9 malam, cuma kitanya ngaret. It's okay, wah, kita ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 motor. Ada satu motor lagi nyusul dari Sidoarjo. Hah? Iya. Jadi ini, Kak. Para cuk. Dua motor berarti 1, 2, 3, 4 ada 7 motor. Lama cut, takut Bromonya tutup. Kasih lo. Hah? Kasih motor aku, cuk. Kasih motor. Jadi kan di Bromo kan ada 4 jalur. Berapa jalur? 4 jalur. Hah? Yes, Arul. Jadi ada 4 jalur apa berapa jalur sih? Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang. Iya, 4, ada 4. Kita naik lewat Pasuruan, turunnya nanti lewat Malang. Tapi kalau nanti turun pasti macet. Karena kemarin lihat di TikTok macet. Karena kan lagi habis lebaran. Hah? Barung loket ah. Siapa itu? Dimas lu cuy. Katanya sama sampean. Tadi dijemput cuy, dititipin temennya ya cuy. Oh, terus dianya di mana? Jemput cewek, gak ada. Ah, cuy, berarti. Kita ke Penanjakan bilang. Oke, oh, guys. Kita mau di Penanjakan ya. Jadi kita mau ke Penanjakan dulu, ngejar sunrise dapat. Soalnya takutnya nggak dapat tempat kalau apa terlalu lama, apalagi rame kayak gini ya kan, hari biasa aja full. Oh, kirain sampean mau tidur dulu bentar. Oh, enggak. Hah? Ini kipas ini cok, jet. It's okay, why, Mas? Hah? Ngantuk dia, cuk. Ngantuk. Mas, balap. It's okay, why? Jadi kalau perjalanan dari Malang Kota ke sininya itu deket sih, Malang Kota ke Nongko Jajarnya. Cuma nanti naik ke atasnya itu sampai Bromonya itu kisaran 1 jam 2 jaman lah. 1 jam lebih lah kalau cepet. Sepupuku kasihan saudara ini. Mana dia? Di depan. It's okay, why? Kita pelan-pelan aja coba, abis ini kita nikmatin jalur. Naik malam gini mah nggak kelihatan apa-apa jalurnya, gelap kan. Karena kalau naik malam pasti kejarnya sunrise. Nanti paling kelihatan jalurnya tuh pas pulang. Tapi pulangnya nggak lewat sini. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Perjalanan buat naik ke Bromonya lumayan jauh.
ya ini belum ada setengah perjalanan. Karena kita naik-naik ke puncak gunung, tapi kita pakai motor, bukan jalan kaki. Selamat datang di Desa Gerbuk. Dingin. Kalau naik ke Bromo kayak gini, jangan coba-coba pakai satu jaket. Minimal double pakai lengan panjang. Sarung tangan double dua. Kalau nggak mau kedinginan. It's okay, why, man. It's okay, why. Aku rapopo, aku rapopo. Gimana ini? Masa kalah sama motor lokal? ya kalah lah coy, 150 sama 250 anjir. Bawa tas kayak enak-enak ya. Tidak ramah, bintang 1. Tuh rame coy. Jalannya berkabut, saudara-saudara. Bersama Bapak Rijun Motovlog. Hujan di atas ya. Habis hujan ternyata. Saat orang-orang pada ke Pangandaran, ke pantai, kita ke Bromo aja lah. Bromo mah gak ngebosanin. Udah berapa kali kesini? 5 kali. 5 kali apa? Berapa kali gitu. Apalagi yang baru-baru kesini pasti ketagihan, pengen datang-datang lagi ya. Jalur yang paling kurang nyaman tuh apa, bukan kurang nyaman sih, maksudnya buat yang orang-orang baru kesini tuh kalau mau bawa kendaraan sendiri kayak mobil gitu pasti lewatnya ini, pada lewat jalur Probolinggo, karena jalannya yang paling enak ya cuma Probolinggo. Kalau Malang tuh lebih ekstrim jalurnya, cok. Jalannya kecil, terus kiri kanan jurang. Kalau yang nongko jajar ini masih mendingan. Yang paling gak enak tuh Malang, jalan apa? Jalur Malang. Biasa dipakai jalur turun. Jalannya cuma satu mobil kayaknya muatnya. Nah ini jalurnya udah mulai masuk hutan-hutan. Udah mulai gelap jalurnya. Makanya kalau kirain ular anjir. Makanya kalau jalur sini tuh orang-orang dilarang bawa mobil pribadi. Karena kan banyak kasus apa? Pernah ada kasus masuk jurang kan karena enggak hafal apa jalan. Enggak hafal jalur. Tapi ada cowok yang bawa mobil pribadi. Tapi jarang-jarang sih sumpah lihat orang bawa mobil pribadi kalau lewat sini. Well,
licin cobanya, malah slip. Wah, macet dong. Gak tahu ini kenapa. Ini yang pemerintah, apa? Wih, rame cok, full padet. Man. Rame pol, cok. Sampai ke belakang. Ini rombongan CBGL campur sih, kita ngikut aja. Oh, ada yang pakai mobil pribadi, ada yang apa, ada yang naik pakai mobil pribadi, cuma di apa, dipandu, itu ada pemandunya depan cuma. Jadi dipandu jalurnya tuh, itu ada pemandu. Bayar kayaknya. Oh iya, yang plat B tadi, cok. Ada tulisannya di rompinya belakang, pemandu, anjay. Tuh liatin, cok. Sampai bawah sana, anjir, lampunya. Saking ramenya karena habis lebaran pada berwisata. Ditambah weekend, kan. Wisata Bromo. Bener abis hujan ini mah. Tadi ada yang bawa mobil pribadi gak bisa lewat. Kan udah dibilang ini mah jalurnya jeep. Kalau lewat sini tuh, lewat jalur Malang tuh jeep. Wajib ya, wajib. Gak apa, susah kalau mau bawa mobil pribadi. Kecuali lewat jalur Probolinggo, jalannya masih apa, bagus buat mobil pribadi, enak. Kalau lewat sini nih, ah, susah boy. Udah mah jalannya kecil, becek lewat sini tuh. Becek, licin, gelap lagi. Padatnya, cuk. Penanjakan Bromo. Padet.
Hei, gila padatnya cuk. Cok. Overload enggak ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam nih. Udah dapat tiket belum? Belum. Oke, belum ada. Gimana Pak? Ini kok masalahnya sih online lo. Kemarin yo. Kan websitenya nggak bisa. Apa? Websitenya nggak bisa dari kemarin. Nggak bisa diakses. Istirahat dulu, nanti saya bantu Mas ya. Lanjut cuk, padatnya dia di bawah tadi tuh. Hah? Udah semua kan? Aman. Pakai sarung tangan dulu cuk. Aduh, jatuh lagi. Hah? Wah? Di tas. Dari loket ke atasnya masih lumayan jauh, cuk. Masih peta sudah ditutup belum? Bahaya kalau nggak ditutup, cuk. HP kamera semua di sini. Dingin. Dan akhirnya kita sampai. Belum sampai sih. Ini masih di bawahnya, di bawah penanjakan. Penanjakan masih ke atas lagi. Tuh, ini kalau turunnya pagi kayaknya macet nih mah. Nah, bawa tuh ke apa, lautan pasir. Kalau ini ke penanjakan dulu. Padet cok. Kok berhenti di sini? Bentar. Parkir motor dulu kita. Sabar. Kau belikan satu tiket. Hah? Kau belikan satu tiket, saya belikan kau makan tuh. Tiket apa? Tadi kau bayarkan satu tiket, saya bayarkan kau makan tuh. Hah? Jir gelap, cok. Kenapa, cok? Lanjut, ayo. Tak pikir ketinggalan ente. Enggak. Yo, lanjut, nak. Apa? Tak kirain apa. Itu pada parkir, cok. Lanjut cok, lanjut ke atas, lanjut ke atas, lanjut. Eh, pengen kencing lagi, dingin soalnya. Sumpah cok, baru kali ini ke Bromo rame kayak gini, anjir padet kayak gini. Lebar habis lebaran kemarin makanya nggak ke Bromo. Makanya nggak tahu kalau bisa sampai padat kayak gini. Nah, ini baru penanjakan.
waktu itu, waktu hari biasa aja pulang tuh macet gara-gara Jeep. Panjangkan dulu, nanti agak pagian, jam-jam berapa? Jam-jam 7, jam 8 gitulah baru kita turun ke lautan pasirnya. Nah, Bukit Cinta. Banyak yang ketinggalan nih. Bukit Cinta, kalau jomblo jangan kesini disaranin. Ngapain juga jomblo ke Bukit Cintanya? Ngeliat orang pacaran, ngeliat orang bucin. Bromo, Bromo ramenya cok. Tuh, ini aja udah macet cok. Aduh, pulangnya nanti gimana anjir. Dan akhirnya kita sampai di Pananjakan Sunrise Point, Pananjakan 1 kalau nggak salah, Pananjakan 2 tuh di apa sih namanya, Seruni. Iya, disebutnya tuh Pananjakan 1, Pananjakan 2 buat. Lupa kemarin teh apa sih disebutnya teh. Masih bisa nggak sih Pananjakan? Masih apa masih? Ini yang pakai ojek ke atas. Soalnya kalau pakai jeep pasti parkir di bawah. Jadinya pada naik ojek ke atas semua. Ini baru Pananjakan, cuk. Lupa tadi. Man. Woi, dingin. Parkir sini aja, cuk. Apa di bawah? Kita tadi ketabrak ini. Hah? Ketabrak apa? Pinggirannya ban apa? Pakai nekuk. Dia terlalu nengah ambilnya. Terus? Kena ban depannya mobil. Siapa? Terus? Itu lihat kakinya, aman ini. Apa sih? Siapa sepupuku? Iya. Kenapa? Aman tapi kayak mepet padu. Mending parkir situ cok, agak nanjak cok. Sampean ke bawah. Itu cok, parkir situ cok. Gila cok, emang sebenarnya tuh yang bikin macet cuma parkir gitu aja. Iyo, jeep yang bikin macet cok. Asli cok, aku mana 2,5 kalau netral susah cok. Kalau berhenti, cok ke situ cok, ke situ parkir itu, tuh lebih enak posisinya. Nah, ada yang camping di sini cok. Apa penjagaan yang camping? Nggak tahu cuy. Makan tempat parkir. Aku bawa helm, nggak usah ya. Adapnya adap sana, sama adap sana mas. Ya. Oh ya. Biru kalau gitu. Ini kiblatnya pak, ngikutin sini. Kita mau ngikutin yang ini cuy.
Udah, kita lanjut lagi nanti kalau udah di atas. Di penanjakannya gelap, cuk. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my thinking something out of my nightmares. Stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did? Hey, Mas, dari mana Mas? Dari tadi. Mas, pemandangannya mas. Oh iya, mas. Ayo mas. Lebih tinggi lagi. Iya kan. Jatuh kameranya. Sekarang udah jam berapa? Sekarang jam berapa sih? Jam berapa itu? Jam 7 ya? Jam 6. Setengah 6. Ya setengah 6 cok. Tapi masih ramai kayak gini. Enjoy padat. Di sini dari jam berapa, jam 4 yo. Dari jam 4 di sini nunggu matahari terbit. Ini namanya sunrise point 1. Penanjakan 1. Kalau sunrise point keduanya di Seruni point. Oke, jadi habis ini kita langsung ke turun ke lautan pasir. Itu lautan pasirnya di bawah itu. Killer cok. Lautan pasirnya ketutup awan cok. Soalnya lagi lautan awan. Hah? Mau naik? Bentar. Jadi bagaimana mas? Pendapatnya mas? Jadi gini. Terlalu dekat inti. Aduh kaki saya nggak bisa ditekuk mas. Oh adek mau naik, adek duluan. Utamakan anak kecil. Jadi seperti ini. Sana itu gunung apa mas? Yang paling tinggi sono. Yang paling tinggi ini sana. Semeru. Ini Semeru. Ini yang ada awannya ini. Ya, ini Bromo. Bromo. Baru yang kayak ini yang ini bisa ditipu orang. Katanya Bromo, tapi ini gedung Batok. Batok. Yang mana, Cuk? Ini, Cuk, yang sering dibilang Bromo ini gedung Batok. Yang ini sini. Ada Bromonya yang sono. Yang Batok. Oh, saya enggak tahu, Cuk. Soalnya saya bukan orang Bromo. Cuk. Beuh. Pemandangannya anjir. Batok kan. Oh, di sana juga ada anjir. Itu di bawah. Ada yang bisa lihat ini lautan pasir di bawah, cuma ketutup apa? Ketutup awan lagi, lautan awan. Waktu itu naik dari sini kalau nggak salah, yang pas lautan pasir ditutup. Sini apa sana? Sana cuk. Ini nggak tahu kalau itu lah. Pokoknya nggak bosan-bosan lah kalau kesini cuk. Mas ngapain mas? Mikirin ayam mas. Mikirin ayam, kemana ayamnya? Kemana ayamnya? Diambil orang mas. Diambil di Bromo? Pulang dari Bromo harus punya ayam mas. Bagaimana mas eh? Inbone mas eh? Inbone mas eh? Sakit lingga kucuk ayam. Matahari sudah keluar mas eh? Kita kemana sekarang mas? Kita nunggu bulan keluar mas. Oh, oke.
Dilanjut lagi. Mas, itu Gunung Merapi ya, Mas? Itu anjing. Gunung Slamet. Contoh-contoh anjing. Gunung Slamet, ya. Hah? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Berarti dia tiap hari selamat, Cuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang orang. Penanggungan itu. Penanggungan itu. Ya, teman gue lihat kok penanggungan. Mas, gunungnya merokok, Mas. Keluar asap, Mas. Yang di belakang sono yang merokok, Cuk. Oh, apa nge-vape itu, Mas? Nge-vape yang oh, nge-vape. Bukan gajah, Cuk. Hei, sensor. Kamu masih bawa umur kayak gitu anjing. Mas, ini ada yang bucin, Mas. Bromo milik berdua, Mas. Kita nyewa. Kontrak. Hah? Punya siapa, Cuk? Iki lu gowo. Ini arah. Hah? Ini arah. Punya siapa? Enggak tahu. Punya orang. Kamu gobloknya dua-dua. Punya orang diambil. Ternyata arah. Bukan aqua. Coba sampein bau. Aqua yang bohong. Aqua hanya menipu. Ini. Coba aqua. Arah. Ciu, bapaknya Rejun, si Rejun minum arak. Jangan disuruh, saya itu anti. Saya anti-anti, apa anti motong-motong anti video, Cuk. Anjing gak dikat. Nanti tak share link videonya ke bapakmu, Cuk. Bapakku gak nonton YouTube. Tak suruh install YouTube, Cuk. Bapakku mati. Ada lo, no. Cuk, ini kita jadi ngontrak, Cuk. Ada yang bucin, Cuk. Kita bertujuh jadi kita berempat jadi obat nyamuk. Pulang aja, Cuk. Obat nyamuk. Bromo milik berdua. Bromo milik berdua. Gimana, Cuk? Aduh, ini. Ini orang bilang tuh ini Bromo, Cuk, padahal bukan. Mana? Orang bilang ini yang ini Bromo. Yo, padahal bukan. Itu gunung. Ini Gunung Batok. Batok. Batok kayak batok kelapa. Oh, kan? Tapi bentuknya ada mirip batok kelapa, Cuk. Cing. Cuma aku jelasin. Saya menjadi guru sejarah. Tidak ada gunanya sama ente. Oh, yang jalur Trabas tuh aku dari sana berarti, yo. Iya, dari sana. Sono, cu. Muter. Itu jangan ceritain, Cuk. Ente legal itu, Cuk. Hah? Ente legal itu. Kan jalur Trabas, ada jalurnya dibuat. Iya kan legal, aku bukan bilang ilegal. Oh iya, Cok, aku baru nge, Cok. Dia takut ini. Iki masih gue, melo-melo aku. Apa? Orang lain malu dibiarin, Cok. Ada gundukan tanah, Cok, gak tahu siapa yang naro, Cok. Tengah kan? Itu sebenarnya aku, makanya aku melipir kesini, Cok. Kan, udah aku siapin nanti. Kan kita turun. Kita kan turun. Terus ada yang ngasih lampu-lampu kode. Oh ada yang jatuh lewat, aku nengok kiri, Cok, nggak lihat gundukan di depan. Kepleset. Yang goblok siapa? Gundukannya. Siapa yang suruh situ? Gundukan salah emang. Ini nggak pernah salah, Kang, asli. Langsung cepat. Yang nolongin aku siapa? Siapa? Yang jatuh di situ, Cok. Jangan. Pertama itu orang Bogor. Tolong-tolong kan. Pertama itu orang jatuh kan. Nah, waktu orangnya jatuh kan orangnya udah ngelambain sama pakai flash. Ini jatuh, udah di kode loh, cowok. Aku ngelihat kan penasaran aku. Pas aku balik kiri aku udah lihat gundukan tanah di depan, Cok. Terus licin kan terus gini. Aku jatuh. Tunjukkan gini. Mas jatuh. Saya juga jatuh. Aku jatuh. Langsung diklakson. Rombongan di depan enggak dengar, Cok, tuli semua. Oh, ente di belakang sendiri. Iya, Cok, padahal deket, Cok, deket. Mau kayak klakson patung aja. Ente jatuh. Nusrat jatuh aja. Mas, ditolong orang tadi kan gini. Mas kenapa? Jatuh, Mas. Sama saya juga. Orang jatuh tolong orang jatuh. Ay, dia datang, Cok. Apa itu, Cok? Itu siapa? Kenapa dia sampai situ, Cok? Kita lihat dulu, Cok. Oi, supermoto TikTok ada di sini, Cok. Syafiq. Rame, Brodi. Kita lanjut sampai sana, Brodi. Kita ke Ha 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 ha!